dalam acara Jalan-Jalan Enak. Ya pemirsa, gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Nah pemirsa, meskipun pemerintah nih sudah menerapkan kebijakan new normal, tapi kita nih harus tetap waspada, tetap kalau nggak ada kepentingan luar harus tetap stay at home, dan kalau keluar yang penting-penting aja, misalkan ke rumah sakit, ke supermarket, atau yang terpaksa kerja ya harus kerja. Nah karena saya ini hanya WFH aja atau work from home, jadi biasanya kalau work from home pasti pengennya sambil kerja sambil nyemil. Nah kali ini saya mau nyemil sesuatu yang sehat, yaitu kolang kaling. Nah kolang kaling gak cuma sehat tapi juga menyegarkan. Pas banget kan cuaca ibu kota lagi hardem atau lagi panas. Nah makanya saya pesan kolang kaling. Nah kolang kaling kali ini saya pesan dari @warung.tekpoy. Nah warung Tekpoy ini menjual berbagai macam kolang kaling. Nah kolang kalingnya itu berbagai varian rasa. Wah penasaran seperti apa sih kelezatan dari kolang kaling warung Tekpoy? Langsung aja kita scroll Instagramnya, kita pesen kolang kalingnya. Come on. Pemirsa, kolang kaling banyak dicampurkan ke dalam minuman atau bisa dibuat cemilan. Buah yang kecil-kecil cabai rawit ini mempunyai banyak banget manfaat dan selalu menjadi primadona saat bulan puasa. Nah, kolang kaling sendiri mempunyai fakta bahwa kolang kaling berasal dari pohon aren. Kolang kaling pun jika sudah diolah di tangan orang-orang handal, dijamin rasanya pun pasti lezat. Kolang kaling juga sehat loh pemirsa. Ternyata kolang kaling juga mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah mempunyai gizi dan juga nutrisi yang tinggi. Nah, untuk itu ada usaha online yang menjual cemilan dari kolang kaling. Namanya Warung Tekpoy. Usaha online tersebut sudah ada sejak 2,5 lalu dan membuat berbagai macam varian rasa kolang kaling. Rasanya ada mangga, leci, strawberry, anggur, jeruk, dan juga koko pandan. Gak cuma rasa itu aja loh, di saat pandemi seperti ini, Anda juga bisa request rasa-rasa tertentu, seperti rasa original, rempah, dan jahe, serai, lemon. Untuk harganya pun bisa terbilang terjangkau, mulai dari Rp20.000 sampai Rp70.000 aja. Nah pemirsa, sambil menunggu kolang kaling Tekpoy saya datang, saksikan dulu yang mau lewat ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jalan-Jalan Enak, stay at home.